Nama Yosua Huta Barat diusulkan menjadi nama jalan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi. Ayah Yosua Samuel Huta Barat mengaku pernah melihat surat permohonan penggunaan nama anaknya untuk diabadikan menjadi nama jalan. Namun Samuel meminta nama anaknya ditambahkan gelar sarjana hukum di jalan tersebut, sebab kini Yosua telah resmi menyandang gelar sarjana hukum. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel menuturkan jalan dengan nama Yosua Huta Barat berada di samping dekat dengan tempat makam. Dikatakannya jalan tersebut merupakan arah masuk ke pemakaman. Bibi Brigadir J. Rohani Simanjuntak menambahkan bahwa sebelumnya, saat masih penjagaan dalam rangka menunggu hasil autopsi, nama jalan Simpang Brigadir J. sudah muncul. Saat ini simpang arah makam tersebut masih bernama Simpang Yanto, namun nama tersebut bukanlah nama resminya. Setelah jenazah Brigadir J. dimakamkan di dekat simpang tersebut, sering dibilang Simpang Brigadir J. Meski begitu, Samuel sendiri tak mengetahui apakah surat permohonan tersebut telah sampai kepada kepala desa atau belum. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.